Pemirsa, ribuan nelayan Muara Tanjung Sari, Pemalang, Jawa Tengah dilarang melaut karena gelombang tinggi akibat badai cempaka. Para nelayan pun hanya bisa pasrah dan berharap cuaca segera kembali normal. Sudah lebih dari sepekan, ribuan kapal nelayan Muara Tanjung Sari disandarkan di sepanjang pantai. Para nelayan mengatakan badai cempaka menyebabkan gulungan ombak yang cukup besar. Di tepian pantai saja ombak bisa mencapai ketinggian hingga 1,5 meter. Sementara itu di tengah laut ketinggian ombak lebih dari 2 meter. Dengan ketinggian gelombang itu sangat berbahaya bagi nelayan untuk melaut. Selain larangan melaut, spanduk larangan mandi dan berenang di pantai juga terpampang di sepanjang perairan wilayah Pemalang. Enggak melaut lah, tetap melaut. Ya tetap di rumah semua. Sudah berapa lama Pak ini tidak melaut? Ya sekitar kadang seminggu. Seminggu ini ya, berarti ya? Iya, orang laut lah kadang-kadang. Pak, di laut ombaknya berapa meter Pak? Ya kadang-kadang 2 meter, kadang-kadang.